Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk hari ini 1 September 2022. Okey, selamat menyambut bulan baru dan juga selamat menyambut hari kemerdekaan semalam. Alright, so kita teruskan kepada review market untuk hari ini, pagi ni. Kalau ikutkan market US semua merah, semua merah, so kena hati-hati. Tengok US 30 merah, US 500 merah, Dow Jones merah, S&P 500 merah, Nasdaq merah, VIX pun merah. Soalnya VIX ni fear. Kalau apa trader semua fear, investor fear, yang ni hijau. Tapi dia pun merah, semua merah. So kita tak tahu nak expect nak kata goreng tak goreng ke apakah. So kena hati-hati nanti market buka je. Kalau still nak trade, tengok yang mana yang bling-bling hijau sahaja, yang ada volume masuk sahaja. Yang volume masuk tu orang membeli. Orang membeli-beli dan kita tengok chart. Selalu orang beli pun kalau chart dah sampai ke atas. Contoh Ecomet ni dah memang ada dalam trading plan untuk private support group GBS. Memang dah ada dah. Okay. Kalau ikutkan kalau pakai GBS rate detail ni, dia ada beritahu lah collection area mana, support kat mana, sub resistance kat mana, semua dah ada kat situ. Jadi kita boleh tengok lah EMA50 berapa, EMA100 berapa, SMA200 harga berapa. Jadi kita boleh estimate lah harga tu dekat mana. Okay, lebih mudah. Yang ni pun dah memang daripada awal dah lah dekat GBS support, so dia dah naik dah pun. Dan dia bagi bullish morobozu untuk daily. Selalu bullish morobozu dia ada dua kebarangkalian lah. Satu dia teruskan kenaikan untuk pagi ni. Okay, untuk orang BTST selalu dibeli je. Dia naik sekejap dan dia turun balik. Dia punya turun tu boleh jadi 1/3 daripada candle, 2/3. Yang last kali yang ni, kalau kata ni bahagi pada 4, 3/4 candle dia turun. Sikit dia tinggal sini. Kalau dia jatuh sampai 1 bullish morobozu ni, maksudnya dia bagi 1 batang bearish morobozu, totally out lah counter tu. Okay, counter tu mungkin akan buat reversal down. Untuk sekarang ni dia sebenarnya overall positif. Kalau ikut traffic light merah, kuning, hijau, dia adalah bullish lah. Bullish untuk meneruskan kenaikan. Okay, selagi dia di atas, tengok internet, line dia patuh adalah line kuning. So tengok dia jatuh, dia rebound balik kat line kuning. So kita expect kalau dia nak turun, dia kalau dia masih positif, masih dalam keadaan uptrend, dia akan rebound balik dan naikkan. Naik. Dan rebound, naik balik. Kalau ikut RSI memang agak tinggi. Agak tinggi. Stop dah cross ke bawah. Biru dah cross ke bawah. So kena hati-hati. Ni pun kalau saya kata ni Bukano, okay. Kalau selalu Bukano, dia dah start turun ke bawah. Bukit turun ke bawah. Dan ni pun harga pun turun lah. Okay. So kena lebih berhati-hati lah. Nak market tengah merah, yang dah masuk awal tak apa, boleh pasang trailing stop. Mungkin dia boleh pergi lagi sikit lagi, naik pecah resistor ni mungkin. Sebab dia bagi morobozu, mungkin dia naik sikit dulu sebelum turun. Tapi siapa yang nak masuk, saya rasa better berhati-hati. Walaupun dia ada dalam broker list hari ni, broker list untuk CIMB pula. Bukan. M Plus hari ni ada Ecomet ada. Tapi still lah bagi saya dia dah agak tinggi. So kena hati-hati. Lain-lain yang masuk dalam GBS intraday, yang ni pun ada bagi share juga. Yang ni dia naik tapi then dia turun balik. So walaupun dia naik 5%, macam tak dapat achieve lagi lah siapa yang masuk. Kalau kita ikut based on share tu, tak dapat lagi lah keuntungan dia. Lain-lain, minyak semua tu tengok komoditi. Okay, nampak ada sedikit positif. Untuk masa sekarang nampak ada sedikit positif lah. Cuma yang lain-lain pun merah. Okay. So kita tak boleh nak agak lagi, nak agak lagi komoditi ni macam mana. Nak kata dia terlampau positif pun, yes ada hijau. Selalu kalau macam stok yang lain merah, kadang minyak tu gerak kan, macam high viscous ni. Berapa minggu ni dia memang agak rancak. Okay, dia dah break up harga RM1 tu memang padu lah.
Cuma kita tengok nanti macam mana KSL antara yang menarik. KSL. Oh, KSL Thailand pula. KSL Malaysia, Malaysia, Malaysia. Mana Malaysia? Alright. Dia macam ni. Counter yang sihat tu kita ambil yang lain tu. Okay, 50. Yang 50 yang line hijau tu. Alright. Sorry. 50 line orange. Alright. 20 line hijau. Okay. Counter yang sihat untuk kita swing selalunya bila dia cross up. Okay, contohlah kita ambil yang ni adalah B-Webs. Harga di atas B-Web. Alright, betul. Lepas tu dia pecah. Yang ni dia pecah 50, dia pecah 20. So dia counter yang uptrend lah. Kalau dekat daily kita tengok di atas 20, di atas 50. Alright. Kalau yang harga cross out macam 20 cross out 50 pun dah cantik lah dekat area sini. Ni lebih awal. Sekarang ni kita dah terlepas yang awal tu. Cumanya dia keadaan overall uptrend lah, sebab dia di atas 20, 50, 100 dan SMA 200. Counter ni overall dia counter uptrend. Cumanya kalau kita nak cari dekat mana nak entry tu, kita kena berbalik kepada asas lah. Asas dia macam mana? Tengok volume. Volume mestilah mengatasi line ni ya, MA. MA ni boleh ambil dekat volume. Ni MA volume ni. So kita tengok kalau selalunya volume tu dia pecah line ni. Line average volume sebelum-sebelum. So dia adalah kuat macam hari sebelum, hari Selasa ni. Kuat, volume kuat, harga pun naik cantik. Okey. Kalau hari ni volume dia pun lebih kurang, okey, insya-Allah dia boleh meneruskan kenaikan. Tapi kalau volume dia start menurun, so maksudnya orang dah start take profit lah. Keberangkalian kalau naik pun tak padu lah eh. Kalau naik dengan tak ada volume tu kena hati-hati banyak. Lepas dia tengah test line tart. Yang line pink ni adalah line tart. Tart tu boleh dikatakan ketinggian 20 hari sebelum ataupun 20 candle sebelum. Dia boleh letak tu ada singkatan dia. Saya banyak kali share dekat apa Telegram JBS, Game Borak Saham. Boleh ke sana untuk baca tentang tart tu eh. TAD. Okay. Seterusnya, macam tadi juga, kalau dia counter yang approaching upper BB dan dia macam solid macam ni, macam ni dia buat engulfing walaupun taklah sekuat macam ni kan. Ha, macam ni lebih panjang dia punya morbozu dan engulfing tu. Tapi still lah selalunya approaching upper BB, selalunya dia akan ada momentum yang kuat untuk teruskan kenaikan. Ha, maksudnya sini selalunya orang akan ambil untuk BTST lah. Kalau untuk orang intraday, dia akan buat intraday untuk counter yang macam ni. Contohnya ni kan, dia approaching upper BB, dia naik. Yang ni dia approaching upper BB, kita expect dia naik. Okay. Tapi market overall merah, so kita tak pasti apa nak jadi. Kalau yang jenis draw saja pun, kita nampak dia memang sangat cantik. Okay, macam ni kan. Kalau yang jenis draw tu, kita kena nampak dia ada satu sini apa orang kata neckline dia kat situ. Neckline kat situ, lepas tu dia turun buat kata lagi dia turun dah buat handles kat sini. So dia dah start naik, sekarang dia dah break out dah dia punya neckline. So suppose dia adalah counter yang sangat cantik lah. Projection price dia, kalau kita tengok raw saja kan. Okay, macam ni kan. Dia duduk main dekat middle. So kalau dia pecah ni, dia pergi cari apa. Dia ada kalau dia turun pun dia dindong-dindong dalam keadaan uptrend. Walaupun turun dalam keadaan uptrend, overall uptrend. Sebab dia dah macam solid dia, masa dia breakout tu, breakout yang solid. Breakout neckline ni, breakout yang solid. Area sini 835 tu. Okay. Kalau kata dia nak reverse, katalah dia jahat kan. Nak reverse pun mungkin ada sini je lah. Okay. 825, 820 macam tu mungkin. Area dia rejection yang sebelum ni. Dia naik kat area sini. Dia don't mungkin. Sebab aura kan kalau kita tengok sebenarnya. Kalau jenisnya swing. Sebenarnya counter ni sangat cantik dah. Sangat cantik. Ya. Mana saya punya ni? Alright. Ni kan.
kalau projection kita ambil kat sini, katakanlah ya, kita ambil projection price dia, sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia, kalau dia breakout dia bakal mampu mampu buat kenaikan. Okay, kalau kita buat macam ni, maksudnya ikutkan dia dah boleh pergilah cari 930. Kalau 930 selalunya dia akan cari RM1. Akan cari RM1. So kita punya expectation dia memang counter uptrend yang cun. Cun sangat. Kalau ikut yang ni pun, kalau kita ambil kan, pun cantik. So saya rasa KSL sangat menarik kalau market comel. Kalau market tak comel, buatlah macam mana pun letak dia jatuh juga. Ada di kisah chart tu macam mana. Okay, kalau kita ambil extension yang besar sini, naik kan, dia naik kat sini, lepas tu dia buat tu, penurunan kat sini kan. So 161 tu 980. So expectation mungkin dia pergi area RM1 lah kan. Sebab 980 tu dekat sangat dengan RM1. So kalau orang yang swing, mungkin dia boleh target. Nah, boleh lah nak target 90, tapi alang-alang tu why not tunggu RM1 kan. Untuk swing 116180. Fibonacci ni, yang ni adalah golden fibo lah. Kalau dia mampu pergi lagi, dia akan cari 1.10. Okay, so counter ni overall ya, dia sangat-sangat-sangat lah menarik for me. Nanti kita tengok sini pun, dia ada satu masa dia turun tu, dia buat satu, apa kata, kalau dia turun kan, dia ini adalah dia punya dia nak naik, dia rejection kat sini. So ini kalau dia berjaya breakout pula kat area sini, dia akan naik lagi tinggi. Area sini, kalau dia berjaya breakout lagi, dia akan pergi lagi jauh. Dia akan jadi counter yang mahal lah nanti. Tak tahulah, mungkin tahun depan akan naik jadi jadi counter atas RM1. Counter yang RM1, RM2 macam tu lah. Ni eh, kalau dia berjaya breakout atas tu pula, dia akan pergi sangat-sangat jauh kan. Ni satu accumulation yang besar, mangkuk yang besar. Mangkuk tu kita ambil fasa accumulation lah, accumulation yang gemuk lah. Ni eh, kalau tadi kita ambil mangkuk yang besar, so pergerakan dia gerak-gerak, dia turun macam ni, dia akan ni apa panggil apa, is it parabolic eh, akan naik macam tu, pergi RM1 lebih. Okay, so counter ni ada counter yang ada masa depan yang cerah kalau kita tengok chart. Lagi-lagi Headstar dengan Headzin adik-beradik. Headstar dah gerak, so kita expect next is Headzin. Yang ni pun saya dah banyak kali dah buat lukisan ni sebenarnya. Dia pun dah sampai target-target kita yang ni gini-gini semua tu. Daripada sini dia break up, dia turun. Okay, dia turun sekejap, break up balik, naik. Dan kita sebenarnya expectation last dia akan pergi ke area sini, 480. So sekarang ni dia tengah dindong-dindong idea yang kita tanda-tanda ni lah, memanglah serabut. Tapi inilah dia punya resistance, inilah dia punya resistance. So kita boleh expect dia dindong-dindong. Kalau dia berjaya breakout ni, cantik, dia terkebang terus lah. Free sikit dia nak pergi. Masa ni memang dia akan dindong-dindong. Sebenarnya dia main dindong-dindong dalam kotak area sini dulu. Next dia ada kotak kecil, teng-teng-teng-teng, boleh pergi. Ini pun boleh swing. Banyak kata yang cantik untuk swing, tapi market kita ni buruk sangat. Bukan kata market kita je, market global pun buruk. Ini kan dah berapa kali dia try. Yes, kali, dua kali, dua kali. So kalau kali ketiga, kali ketiga dia try lagi area 385 ni, kita expect dia akan pergi cari next pula lah 395, dan dia akan pergi cari 40 sen dan akan cuba naik cari 480. Alright, volume kat sini dah ada tinggi. Masa orang tengah dindong ni, dia punya jualan taklah teruk sangat. Orang yang keluar tak ramai pun. Yang duduk kat dalam, stikelet nak nak teruskan swing, ramai. So kita expect kalau ada volume, mengatasi volume yang sebelum ni, padu lah. Sekarang ni memang ada dindong lagi. Sebab tengok fasa apa, fasa macam sideway eh. Ni dia rally, dia buat base dekat atas lah. Rally, base, rally lah kita expect. Rally tu dia rancak naik atas, buat base gedek-gedek-gedek. Kita expect dia akan buat rancak naik atas. Kalau dia bocor kat area sini ataupun yang terdekat, yang terdekat atas ni lah, yang banyak dindong-dindong ni. So kalau dia bocor area 360-365 tu, dia akan sentuh sini area 355. Kalau bocor, dia terus cari bawah pula 315.
Dia akan jadi rally bass drop. Rally buat bass dengan drop. Tapi kita punya expectation dia adalah rally bass rally. Kita expect dia naik ke atas kalau tak diganggu oleh market. Okey, saya rasa hari ni itu saja. Nanti apa-apa pun kena tengok volume. Tengok counter mana yang orang serang hari ni. Tengok mana yang hijau sahaja. Fokus yang hijau saja, sebab bila market merah, kita akan nampak obvious mana counter yang hijau. So, fokus yang tu saja. Nah, jangan duk ikut kajian kita minggu, kita tengok gini. Expect counter ni naik. Satunya dia naik. Dia bukan ikut kita. Dia ikut suka hati dia lah. Dia nak naik atau tak naik. Kita kena ikut dia. Kalau counter tu nak turun, buat apa nak beli. Kalau counter tu tengah naik dengan rancak, lepas tu RSI, semua cantik. RSI tu atas 50. Macam ni kan, atas 50. Tapi masih dalam range 50-70 ke. Kalau dah 80-90 tu dah bahaya. Maksudnya dah overbought. Mungkin ada orang jual. Okay. Dari segi stash pula, kita nak tengok stash yang cross up macam ni. Stash biru, cross up merah. Dia pun naik. Dia tengah turun, tak apa nak best lah. Mungkin dekat time frame kecil kot dia tengah bergerak. Time frame daily belum lagi. Belum ada cross up lagi berlaku. Mungkin 15 minit dia dah cross up ni. Mungkinlah dia gerak di time frame kecil dulu. Okay. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih kerana mengikuti apa saya punya review. Masa setia, sebab saya dah lari dalam masa 3 minggu ni. Saya dah ke mana-mana. Tak sihat. Betul, saya pun ada ikut family. Bagaimana-mana sini-sini. Mahal family lah. Okay. So, terima kasih. Sebab masih setia di bersama Syidah Saham. Bersama JBS, Gambarok Saham. Siapa yang belum ke Telegram Gambarok Saham, boleh ke Telegram Gambarok Saham. Siapa yang nak dapatkan indicator, nak join support group saya, nak dapatkan screener-screener JBS. Berharga semua ni ya. Satu package semua ni RM100. Ada library nota-nota video saham juga. Boleh PM saya dekat Telegram Gambarok Saham. PM saya Syahidah at FZ. Jangan tersilap orang . Mana yang post dekat JBS Telegram tu sahaja. Yang official . Yang official yang 3K lebih tu. Itu saya. FX. Syahidah FX. Sorry. Syahidah FZ. Bukan Syahidah FX. Syahidah FX tu yang tipu. Okay. Jangan tersilap orang. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.